Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel kami, Agus Mbak Leber. Kali ini ada mobil Corolla Twin Cam 1600 cc. Adalah karburator milik Corolla. Sebelum kita buka, alangkah baiknya kita bersihkan dulu menggunakan bensin. Langsung kita semprot menggunakan angin kompresor. Kita taruh tutupnya dulu, kita taruh dulu. Ini lor, ini adalah tempat pengabutan untuk jalan, yang bagian jalan. Ini itu ada lubang kecil. Nah, ini jumlahnya kisaran 6 sampai 12 lubang. Ini ukuran lubang ini adalah 0,4. Kalau kita mau melubangi, kita bisa menggunakan ini adalah senar gitar yang paling kecil. Kemudian pengabutan yang sebelahnya, ini ada pengabutan untuk tenaga. Ini juga kita bisa semprot. Ini adalah pengabutan untuk bagian power system. Ini pengabuan untuk jalannya. Ini nanti kita pasang. Setelah semua kita pasang, ini seling gas, selang, kemudian kita pasang ini selang bensin yang akan masuk ke karburator. Kita pasang dengan menggunakan nipple 17, kunci 17. Cross clamp-nya selang juga kita pasang. Di penampungan bensin sudah saya isi. Berarti stok bensin yang di karburator sudah ada. Mari kita coba, kita nyalakan. Karburator ini awalnya keluhan dari pemilik adalah sangat boros sekali, bensinnya sangat boros, dan dari si pemilik disuruh setel. Akhirnya kami bongkar semua dan kita pasang, kita rangkai, kemudian kita pasang kembali ke mesin, dan inilah hasilnya. Ini gas terdengar sangat enteng sekali, menunjukkan bahwa pencampuran bensin antara udara sudah stabil, sudah normal.
sehingga menghasilkan tenaga yang bagus. Dan ini akan merubah konsumsi bensin yang awalnya dari boros, ini akan menjadi irit bensin dan bertenaga. Demikianlah ulasan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga bermanfaat dan berguna untuk sedulur semua. Dari kami, saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.